Hai, Assalamualaikum korang. Okay, apa yang tak kenal Ina lagi, nama Dalila Hajar and korang boleh panggil Ina. And then, this one first video Ina. Ina akan buat cleaning. Macam korang tengok kat belakang ni, nampak? Kan? Okay, agak simple juga. Ya, itu tujuan dia. Korang boleh tengok macam mesti korang tanya-tanya kan. Dia ni baru bangun tidur ke? Kenapa macam terabai kan? Ha. Okay, betul. Ina baru bangun tidur and tak mandi lagi ya. And korang janganlah kecam. Korang jangan kecam. Okay, sebelum Ina nak mandi, Ina buat video dulu. Baru Ina akan mandi and then buat video keluar bilik. So, jom kita mulakan. Tunggu sekejap eh. Sekejap je. Okay. Hey korang, jangan lupa like and subscribe. Enjoy. Tada! Hai korang. Okay, macam yang kita janjikan, iaitu kita akan kemas bilik. And then, dan korang tengok, dah macam terlebih over. Terlebih excited untuk, biasalah, untuk first video kan. Okay, tak pula. Okay, tu pelik. Kenapa? Kemas bilik pun nak pakai makeup, nak buat dia cantik. Mestilah kan? Mestilah. Kita kan nak buat vlog, so mestilah kan? Kena pakai, kena nak pakai nice macam tu. Kan light-light okey lah. Tapi tak apalah. It's okay. Tak apa. Okay, jom kita mula. Buka langsir seluas-luasnya biar jiran anda melihat anda sedang mengemas bilik kita. Bersepah ya, dengan baju-baju semua kat situ, dengan barang-barang makeup kat situ. Tapi tu towel semua tu Ina baru lepas mandi tadi kan, so Ina letak kat situ. Dan kita pun tak sempat nak ni, so kita terus buat. So macam ni lah keadaannya, takpe nanti kita akan kasih bersihkan itu semua. Benda tu boleh settle, takpe. Hai, nama saya Luna. Dia ni kucing kesayangan saya. Suka sangat main kat bilik Ina kan? Kan? Ha. Kan kena marah? Suka sangat masuk? Tak. Lah, Amari saya. And sebelah sana Amari Shakira. Siapa yang kenal dia, kenal lah kan? Okay. Saya akan kemas Amari saya saja. Amari dia tu, dia kemas sendiri lah ya. Yang ini saja. Yang atas-atas ni semua baju untuk lipat. Lipat tapi tu dah lipat sebenarnya. Cuma biasalah kalau dah ambil-ambil tarik-tarik dah tak berapa kemas. So kita kena kemas lagi. And then baju gantung-gantung ni pun tak seberapa nice sebenarnya. Tapi takpelah, kita buat yang ini sajalah dulu kan. And then bawah tu kasut favorite. And then kasut tu jarang pakai. So kasut tu kasut baru lah semua. So yang jarang-jarang pakai nak akan letak dekat bawah ni. Contoh. Yang paling atas tu ialah barang-barang shampoo, conditioner, barang-barang skincare yang lebih, kapas. And then macam-macam lah. Mask muka semua ada dekat atas tu. Yang lebih-lebih Ina akan letak dekat situ lah. And yang bawah ni pula ialah Ina punya barang-barang macam accessories, Ina punya barang-barang berharga. Yang ni sepatutnya cincin-cincin ni semua kena masuk dekat dalam kotak tu, tapi Ina tak masuk sebab kita terus angkat mandi-mandi, apa, lepas mandi kita buka saja letak kat situ. So tak sempat nak letak. So benda ni pun kena kemas lah sebab nanti takut hilang ke apa ke kan. And then semua barang-barang ni ada perfume daripada salah, perfume-perfume tu ada yang special, ada yang tak special. And then perfume-perfume ni Ina pun jarang pakai sebab Ina kurang sikit lah pakai perfume sebab kita suka natural je. Ha, macam tu. Taklah. Kadang-kadang tu pakai lah, tapi Ina lebih suka pakai, Ina tak suka pakai perfume ni, hanya untuk hiasan je sebenarnya. Okay, mask ni sebenarnya belum pakai lagi, ni baru. So sebab Ina letak kat luar tu, Ina nak pakai mask ni. And then dia macam kemek-kemek sikit, sebab itu Ina ambil macam kasar. So sampai dia kemek-kemek, so nanti Ina akan masuk balik dekat dia punya sepat sarung tu lah, letak balik.
supaya susun lah. Sebab benda tu baru lagi, tak pakai lagi. So memang si, memang tak pakai lagi. Yang ni rak-rak macam tempat Ina punya barang-barang buku. Buku Ina ni semua macam adalah macam diary. Semua apa Ina akan buat benda setiap kali Ina akan menabung ke, pasal apa-apa aktiviti. Pen-pen semua tu, pen tu sepatutnya ada tempat box dia. Tapi box dia dekat mana entah. Dia dah, biasalah dia dah macam dah hilang ke mana-mana entah. Untuk stok-stok makanan. So makanan ni semua makanan kering je yang akan letak. Ina akan letak macam keropok, Maggi. Ini makanan yang kering-kering sajalah. Yang basah-basah tu tak ada lah. Yang dia ni makanan untuk gula-gula. Ina punya botol-botol semua letak dekat sini. And then kalau Ina kadang-kadang biasalah setelah lapar malam-malam kan. Mulailah kita nak masak lah, nak makan lah, nak punya-punya. So semuanya dekat sini ha, macam tu. Okay, and then next yang bawah ni pula Ina punya tempat hair dryer, air rambut, and ada intention, and bagai-bagai lagi dekat belakang tu. And then ni tempat untuk letak pewangi bilik. Pewangi bilik pun dekat belakang tu. Semua nak letak dekat sini lah. So tu pun apa belakang-belakang tu. So dan tempat kemasan ni situ dah tak ada sipas sangat pun. Cuma entahlah, tapi tu rasanya tak ada kemasan sangat sebab dia memang kat situ je. Okay, kalau korang tengok persiapakan, ini ada Ina punya meja makeup and meja study. Tapi sebenarnya tu bukan meja makeup, tu untuk baju-baju punya. Tapi tak pernah nak letak untuk makeup sebab Ina punya meja makeup dah pecah. Macam mana boleh pecah tak tahu, panjang cerita dia. Tapi tak pernah kita guna apa yang ada je. Ni pun dah bersyukur dah tak pernah ada. And then nampak tu apa dia punya itu makeup punya barang. Satu dah pecah. Lepas tu letak apa tertinggal kat situ, dia punya habis dah. So ni meja study. Ni Ina je lah yang guna sini. Macam Ina tak adalah guna sangat. Tapi Ina yang punya lah. Ina yang ambil alih semua meja tu. Tapi Ina punya lah meja. Tapi dia ada pun boleh je. Tapi tengok lah barang-barang dekat situ semuanya. Okay, dah ada macam berhabuk-habuk sikit kan. Takpe, nanti kita kasih bersih lah. Okay, jom kita start. Fantastic.
fantastic